Shalom. Sekali lagi dengan tangan yang terangkat, katakan shalom. Mari kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Saya yakin dan percaya saudara datang dan saudara menyiapkan hati yang bergairah untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Mari apapun yang terjadi, lebih dari segala persoalan, situasi dan kondisi, mari kita datang sebagai umat Tuhan yang mau taat, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat bukti dari semua kesetiaan Tuhan, penyertaan, penjagaan Tuhan sempurna buat kami. Bahkan pertolongan Tuhan terus Tuhan nyatakan. Kalau hari ini kami datang Tuhan, kami bawa hati kami yang mau menyembah Tuhan. Bukan karena kami mau melihat apapun Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan sungguh layak untuk disenangkan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab kini saatnya kami berdiri Tuhan, berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan kami Tuhan, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tadi datang dan memperhatikan pesan gembala, bahwa gembala kita dengan jelas berkata bahwa mari ekspresikan penyembahanmu dengan bertepuk tangan. Saudara yang ingin berdiri tanpa disuruh ya, untuk memberikan inspirasi. Dulu saya menganggap itu sebagai hal yang biasa saja. Tapi tahukah saudara bahwa setiap penyembahan kita harus diekspresikan, karena penyembahan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Amin. Dua Tawarik berkata waktu Raja Yosafat diperhadapkan dengan bangsa Bani Amon dan Moab untuk membawa bangsanya Yehuda. Diapit oleh kedua bangsa, kalah persenjataan, kalah pasukan. Tidak ada jalan keluar. Raja Yosafat menyuruh tim pemuji dan penyembah untuk maju ke depan, memuji dan menyembah Tuhan. Menaikkan syukur, bunyinya begini. Naikkan syukur kepada Tuhan,
Karena kebaikan Tuhan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya kasih setianya. Dan ayat selanjutnya berkata, lalu Tuhan membuat penghadangan terhadap bangsa Bani Amon dan Moab. Dan semua terpukul kalah. Bapak ibu saudara tahu, hari Senin kemarin merupakan salah satu pengalaman yang membuat saya paling bahagia. Karena salah satu teman yang tidak dekat dengan saya waktu SMP tiba-tiba menghubungi saya dan memberikan screen capture bahwa, bro, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Dia nonton di YouTube live streaming dan mungkin dia siang hari ini sedang nonton. Saya yakin dan percaya dia diberkati. Dan dia berkata begini, saya diberkati. Dan saya bilang, oh oke bro, amin. Saya tidak langsung meresponi dengan banyak hal, banyak perkataan. Karena dia merupakan salah satu saudara kita yang dari seberang. Dia tinggal di daerah fanatik. Dan dia berkata dia diberkati Tuhan. Lalu dia berkata, saya sangat rindu untuk mengenal siapa Yesus. Saya tidak menjumpai apa yang Yesus ajarkan di agama saya. Lalu dia bilang dengan bahasanya, bro, saya sangat ngefans sama Yesus. Saya kepengen ketemu, ngobrol, boleh ya? Waktu dia melihat ada banyak orang di tempat ini melalui live streaming, melalui video yang ada. Waktu Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak merasa disorot kamera atau apapun. Saudara menyembah dengan benar-benar. Saudara mau menyenangkan Tuhan. Saudara memberkati banyak orang. Tahukah saudara, ini bukan tentang tim pujian dan penyembahan. Ini bukan tentang Anda dan saya. Ini bukan tentang gereja ini. Ini tentang satu nama di atas segala nama. Ini tentang satu raja di atas segala raja. Yang mampu melakukan perkara yang tidak mungkin jadi mungkin buat setiap kita. Come on. Ini adalah tahun. Ada masa-masa di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus besar-besaran. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari responi waktu yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Karena waktu yang terbaik untuk menyembah Tuhan, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar Tuhan berperkara melalui hidup kita. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, tetap menyembah Tuhan apapun keadaanmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji dia, mari puji hanya nama Yesus. Kami katakan Suci-Nya.
Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak. Kami katakan Tuhan, kita dan lapar padamu Tuhan. Hiraba syaraba karalalalalala. Mari nikmati hadiratnya. Sembah dia. Hiraba karalalalalala. Hiraba syaraba karalalalala. Hiraba karalalalala syarabu. Tiada yang sepertimu. Kami rasakan kau hadir Tuhan siang hari ini. Hiraba syara la 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 la. Berapa kana masyaramu.
hati kami. Ya basyara baralala. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. Rasakan hadirat Tuhan, katakan sama-sama, I feel Jesus.